Menteri apa Pak yang dibahas Pak? Jadi kalau menteri tunggu hari Rabu. Jadi kalau tantangan yang ke depan tentu bagaimana kita mengisi apa kondisi terkait dengan defisit neraca perdagangan. Kemudian juga terkait pengembangan kawasan-kawasan ekonomi yang tentunya diharapkan kawasan ini bisa mengisi beberapa industri unggulan. Nah, terkait dengan untuk mengurangi neraca perdagangan, diminta Bapak Presiden meminta untuk dicarikan produk-produk yang kedepannya bisa untuk menyelesaikan persoalan neraca perdagangan ataupun defisit perdagangan. Nah, tentu salah satunya dari berbagai produk yang bisa menurunkan import non-migas. Nah, salah satu yang terkait dengan import non-migas tentunya terkait dengan substitusi import dari barang itu sendiri. Jadi bagaimana juga meningkatkan efisiensi dan peningkatan dari produksi migas, kemudian juga terkait dengan implementasi biofuel, termasuk Bio 100, dan juga bagaimana mengembangkan kawasan-kawasan yang bisa menunjang ekspor tekstil misalnya, kemudian juga sektor-sektor lain, dan kita ingin mendorong sukses faktor di kawasan industri Morowali misalnya dengan investasi, kemudian juga bisa meningkatkan devisa ekspor. Morowali invest 5 miliar, ekspornya 5 miliar. Jadi model-model kawasan seperti Morowali itulah yang akan direplikasi. Bahasannya soal ini banget ya Pak, lebih condong ke Menko Perekonomian gak sih Pak? Nah, itu terkait dengan tantangan-tantangan di sektor perekonomian. Tapi benar masuk kabinet lagi Pak? Untuk periode kedua. Menteri yang sama Pak dengan posisi sebelumnya Pak? Insya Allah nanti diumumkannya hari Rabu besok. Kalau Menko Perekonomian yang Pak kabarnya Pak? Jadi tunggu hari Rabu besok. Kalau sebelumnya Pak, sebelumnya ini bicara kesediaan Pak Erlangga sendiri untuk lanjut dengan kepemimpinan Pak Joko ini siap gitu Pak atau bagaimana Pak? Jadi insya Allah kami sudah menyatakan siap untuk mendukung Pak Presiden Pak Jokowi Ma'ruf Amin sampai periode 2024. Kenapa? Golkar berapa menteri Pak? Kader Golkar ada berapa Pak? Kader Golkar insya Allah ada yang dipanggil dan ada yang tidak dipanggil. Berarti tadinya ada yang masuk. Masuk. Totalnya berapa? Kabar 4. Berapa yang dipanggil? Menurut kabar 4 Pak. Kita tunggu saja sampai pengumuman. Tapi posisinya sama nggak Pak? Dari ketemu Pak. Untuk komposisinya gimana Pak? Apa? Untuk komposisinya apakah sama atau masih berbeda? Komposisi kita tunggu saja. Ya. Pak, tapi tadi ada kader Golkar juga, Bupati Minahasa Selatan, Bu Teti ke sini juga. Itu juga sama ya, Pak? Ya, tentu banyak hal karena beliau sebagai bupati banyak hal yang dibahas, tetapi juga belum tentu dengan Pak Presiden. Tapi ya. Ini tetap memimpin Partai Golkar juga, Pak. Insya Allah. Pak, ya. Buat Bapak sendiri ya. Saya rasa kita menyerahkan semua ke Bapak Presiden. Untuk Pak Erlangga sendiri, apakah tetap atau mundur? Apakah gimana, Pak? Apakah akan mundur atau seperti apa, Pak? Untuk pos Bapak sendiri, jadi pembicaraannya seperti tadi saya sampaikan, tantangan-tantangan sektornya. Berarti nanti rangkap jabatan, Pak, kalau mau nyalon ketua Golkar lagi, terus dilantik lagi gitu, Pak. Terima kasih, kita tunggu sampai Rabu. Terima kasih, Pak Erlangga.